Lapangan dan
Yusel Family 64. Nomor punggung 6 Jerry akan lakukan servis ke belakang. Angkat pentul di sana. Dudung gerak ibu. Wahai permata Garuda, setter andalan yang dimiliki ARH, mampu melihat sudut kosong di pertahanan Yusel Family dan poin 5-6. Erik lakukan servis ke belakang. Ada di sana nomor punggung 91 orang. Rahman gerak ibu. Terlalu tipis dan pelan gerak tipu yang diperagakan saudara Rahman, dan bola mati di daerah sendiri dan poin 6 sama. Erik lakukan servis pelan, angkat satu orang pemain, gerak tipu. Wahai Onet, baik sekali gerak tipu yang diperagakan saudara Onet, mampu mengecoh pertahanan ARH dan poin 7-6. Rauh angkat dudung, satu orang semes, bolanya jatuh di luar lapangan dan poin untuk Yusel Family 8-6. Indra Yusel Family akan melakukan servis nomor punggung 3, servis ke belakang. Rauh di sana angkat dudung, satu orang jadi terjadi perebutan yang asal dapat para pemain nomor punggung 9 saudara Rohim dan poin 9-6. 3 angka ketinggalan ARH. Masih Indra akan lakukan servis nomor punggung 5, servis mendatar. Rauf angkat dudung, baik sekali pentul, mampu mengecoh pertahanan Yusel Family dan poin 7-9. Jujun ARH lakukan servis ke belakang, angkat di sana satu orang, satu orang Widi. Terlalu ambisius smash daripada saudara Widi dan nyangkut di ranjau dan poin 8-9. Masih Jujun akan melakukan servis ke belakang, angkat Rahman. Widi gerak itu ke belakang, ada Rohim di sana, angkat dudung, satu orang gerak itu. Rahman masih bisa dibaca ke belakang. Sayang sekali penyelamatan gol daripada saudara Widi jatuh di luar lapangan dan poin 9 sama. Masih Jujun lakukan servis ke belakang, di sana ada Jerry, angkat Onik, satu orang semes keras. Rohim semes keras, baik sekali dan poin diraih putra Yusel Family 10-9. Rohim akan melakukan servis tinggi datangnya bola, angkat Jujun, dudung umpan, Rahim Firman mampu menyelesaikan semes keras dan poin 10 sama. Dadu akan melakukan servis terandalan ke belakang, angkat Jerry, Onet, semes. Baik sekali kuik daripada saudara Widi, tidak mampu dibaca dengan sempurna putra ARH dan poin 11-10. Onet lakukan servis pelan, angkat Jujun, dan umpan, Rauf semis keras, masih bisa dikembalikan, angkat Onet, Rahman gerak di buku belakang, angkat Rauf, Jujun, satu orang Rauf semis, masih bisa dijawab dengan sempurna, angkat Rahman, dicuri bola. Yusel Family dan menaruh bola di tempat yang kosong, poin 11 sama. Angkat satu orang Indra, gerak itu terjadi perebutan di angkasa. Apa yang terjadi, nampaknya pelanggaran dilakukan putra Yusel Family dan poin 12-11. Pentul lakukan servis ke belakang, angkat nomor satu orang Widi, gerak itu masih di dua cecak umpan. Firman mampu menghasilkan poin 13-11. Tentu akan melakukan servis mendatar ke belakang, angkat Jerry, Onet, satu orang pun, Rahman semes, tapi bola jatuh di luar lapangan terlalu melebar dan poin 14-11. Masih Tentu akan melakukan servis pelan, ada Jerry di sana, angkat Jerry terbang, tapi mental di tangan nomor punggung 6, angkat ada Rahman, mental di tangan saudara Erik dan tidak mampu melewati dan bola jatuh di lapangan sendiri dan poin 15-11. Pentul servis ke belakang, angkat nomor punggung 9 Rohim, satu orang dan Jerry semes. Baik sekali semes daripada saudara Jerry, mampu mengecoh pertahanan belakang ARH dan poin 12-15. Widi nomor punggung 2 lakukan servis pelan, angkat Rauf, dadung umpan, Rauf semes. Wahai cerdik sekali setter andalan daripada ARH, mampu mengecoh blocker daripada Yusel Family dan poin 16-12.
12. Firman nomor punggung 27 akan melakukan servis pelan ke belakang. Angkat satu orang Rahim Onit. Jerry sangat keras. Baik sekali saudara Jerry terbang ke angkasa, mampu meraih bola dan poin. 13-16. Rahman nomor punggung 7 akan melakukan jumping sekeras. Angkat pentul di sana. Dadung satu orang sama Jerry. Ada masih bisa dikembali. Hai saudara Rahim tidak begitu sempurna menyelamatkan bolanya dan poin 17-13. Raup nomor punggung 64 akan melakukan jumping sekeras ke belakang. Widi tidak mampu mengembalikan bola dengan sempurna dan poin 18-13. Masih Raup akan melakukan servis jumping sekeras. Terlalu ambisius servis daripada saudara Raup, membiarkan poin gratis direnggut putra Nyusulo Family. 14-18. Jerry servis kelas ke belakang nomor punggung satu orang semis. Erik mampu mengecoh pertahanan belakang Nyusulo Family dan poin 19-14. Erik akan melakukan servis, ancang-ancang dia servis sudah ke belakang. Angkat Rahman oleh satu orang. Wow, Rahman terlalu ambisius dan bola jatuh di luar lapangan sehingga poin direnggut putra ARH. 20-14. Masih Erik servis mendatar ke ruang Widi di sana. Angkat Onet. Ketika Rahman ke belakang, cerdik sekali saudara Rahman menaruh bola di sudut sempit di belakang barisan pertahanan ARH dan poin diraih 15-20. Indra melakukan servis pelan. Angkat Firman. Dadu umpan satu orang. Sensasional kuiker daripada saudara Pentul, tidak mampu dibaca putra Nyusulo Family dan poin 21-15. Jujun servis ke belakang. Jerry di sana. Angkat Onet. Satu orang Rahman. Rahman mampu mengecoh pertahanan belakang ARH dan poin 16-21. Rahim lakukan servis tinggi datangnya bola. Angkat Eri. Dadu umpan satu orang semis. Baik sekali Pentul berkali-kali melancarkan serangan, tidak mampu dijangkau putra Nyusulo Family dan poin 22-16. Dadung setter andalan servis ke belakang. Angkat Jerry. Tidak begitu sempurna saudara Jerry menyelamatkan bola dan poin 23-16. Dadung setter andalan lakukan servis mendatar. Angkat Rahman. Onik satu orang Widi. Masih bisa dicari apa yang terjadi. Tampaknya pelanggaran daripada putra ARH dan poin untuk Nyusulo Family 17-23. Onet setter andalan servis pelan. Angkat Erik. Dadung umpan satu orang semis. Firman mampu tapi bisa dijawab dengan sempurna oleh Gerdan. Widi terjadi perebutan di angkasa dan didapat saudara Pentul dan poin match point 24-17. Pentul wiker tangguh daripada ARH lakukan servis ke belakang, dibiarkan saja dan bola jatuh di luar lapangan sehingga poin bertambah untuk Nyusulo Family 18-24. Ini servis sudah jajunya. Angkat dulu satu orang semis. Firman mampu menyelesaikan pertandingan di set pertama dengan skor 25-18 dan diraih putra ARH, maka dari itu kedudukan menjadi 1-0.